mengangkat tiga kisah legenda iaitu Mambang Sari dan Mat Teja Tasik Dayang Bunting, Merong Mahawangsa dan Gergasi Langkawi. Dream Forest menyasarkan 400,000 pengunjung pada tahun depan. Nur Hidayah Anwar ada perinciannya. Berkonsepkan persekitaran hutan dengan elemen interaktif dan simulator maya, Dream Forest yang terletak di Lubuk Semilang bakal menawarkan elemen tambahan yang menakjubkan. Sejak dibuka Mei tahun lepas, 120,000 pelancong telah berkunjung ke taman tema itu dan dijangka mencecah 200,000 orang hujung tahun ini. Kata apa, kita dah lay out a few activities untuk not only untuk local tetapi untuk international visitors juga. Ini kerana kita nak support Tahun Melawat Kedah. Antaranya adalah promotion untuk orang Kedah sendiri. Sejak pagi ini kita dapat rating 5-star rating untuk Dream Forest Langkawi. Alhamdulillah. Dan from the Google review. From the Google review. Yeah. Satu pengembaraan yang menarik dan sesuatu yang baru buat mereka yang berkunjung ke destinasi ini. Sepanjang tahun melawat Negeri Kedah 2025, jangan lepaskan peluang berkunjung ke sini. Nur Hidayah Anwar, RTM.